Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 718 bahasa dan sebanyak 90% tersebar di wilayah Indonesia Timur. Salah satunya bahasa Kambera. Bahasa Kambera merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Negara Indonesia adalah negara yang identik dengan keberagaman, khususnya keberagaman bahasa. Di sini saya datang sebagai guru pedalaman, khususnya di Sumba Timur, saya menemukan ada perbedaan bahasa yang menurut saya sangat unik, khususnya bahasa di Sumba Timur. Oleh karena itu, saya menyempatkan diri, bahkan memberikan kesempatan untuk diri saya untuk belajar banyak bahasa, salah satunya bahasa Sumba. Saya pikir kalau saya belajar bahasa Sumba, nantinya saya bisa lebih dekat, lebih akrab dengan masyarakat, bahkan saya bisa mendapatkan cinta ataupun mendapatkan apa yang ingin mereka berikan untuk saya sebagai wujud rasa kasih sayang dan kekeluargaan mereka untuk saya. Ini wae pangun lu. Ini wae pangun lu, Mbak. Piti ya, Mbak. Halo, pangang. Halo, pangang. Halo, kau, Mbak, pangang. Garari. Ana, ini gak Jawa, Mbak. Rori gak Jawa. Ada, yuk. Ini Rika Jawa. Ini guna aneh. Oh, ini enggak buhang Rika Jawa. Ah, nak petai ke kerebus bu. Oh, panai ding. Tak manahu. Tak manahu. Dia manahu. Ah. Hala me manahu. Ah, dia manahu. Ayah aja. Aja Erman terbiasa menggunakan bahasa daerah agar ia bisa mengajar anak-anak yang kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Dengan berbahasa daerah, ia menjadi lebih dekat dengan anak-anak dan masyarakat. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan. Tak hanya Erman, masih banyak guru-guru pedalaman lainnya yang akhirnya harus berusaha belajar bahasa daerah agar masyarakat dan anak-anak dapat lebih mengerti maksud dan tujuan yang dibicarakan oleh para guru. Belajar dan mengajar, itulah yang dilakukan oleh para guru pedalaman demi bisa mendidik anak-anak di pelosok negeri. Keluar dari zona nyaman dan terus berjuang untuk pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.